channel ini ya. Subscribe, like, and share. Setidaknya ada dua kendala menanam sayur di pekarangan. Yang pertama, karena lahan yang sempit. Yang kedua, keterbatasan dalam penyiraman tanaman, baik karena malas ataupun kesibukan yang lain. Barangkali dengan memanfaatkan botol bekas seperti ini, kendala tersebut bisa diatasi. Dengan cara memotong botol bekas ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama kita jadikan sebagai tempat air, yang nantinya berguna untuk tempat nutrisi bagi tanaman, juga cadangan air. Kemudian bagian yang kedua dijadikan sebagai media tempat tanaman itu tumbuh. Cukup simpel bukan? Akijo, ayo kita coba. Cara detailnya seperti berikut. Nah, setelah ini kita hanya perlu 3 alat dan bahan. Yang pertama botol bekas, gunting, dan solder. Atau bisa juga solder bisa juga diganti dengan paku yang dipanaskan. Caranya nah, sekarang kita mulai dengan memotong botol bekas dengan menggunakan gunting. Untuk diperhatikan, untuk memotongnya jangan dipotong di dekat tekukan, tapi dipotong agak ke bawah. Nah, seperti ini. Ini dipotong botol yang berikutnya. Nah, untuk bagian yang arah ke penutup botol itu merupakan bagian yang akan diisi tanah. Kemudian yang bagian satu lagi yang akan diisi air. Nah, tahap berikutnya bagian yang nanti akan diisi tanah di ujung yang ada tutup botolnya kita lubangi dengan tujuan nanti untuk tempat yang pertama sirkulasi udaranya, kemudian tempat air naik ke atas melalui perakaran dari tanaman yang akan tumbuh nanti. Untuk melubangkan botol ini, selain solder bisa diganti dengan paku panas. Nah, lubang ini juga berfungsi nanti tempat dari akar mencari air atau nutrisi yang ada di air. Nah, tahap berikutnya botol setelah dilubangi kemudian diisi dengan media tanam. Nah, untuk media tanamnya kita menggunakan campuran antara kompos dan pupuk organik serta tanah. Ya, sekarang kita isi. Bagian bawah kita isi dengan air. Airnya tidak terlalu penuh, pastikan botol yang di atasnya sudah terkena air, tidak terlalu penuh ya. Oke. Sudah cukup. Kemudian baru kita tanam. Kita akan menanam daun bawang, cukup dengan memotong bagian pangkalnya, kemudian langsung dimasukkan ke media tanam yang sudah disiapkan. Oh, sebaiknya dipotong akarnya tuh, sedikit akarnya. Oke, potong pangkal.
selanjutnya kita akan tanam bawang merah. Kita potong sepertiga bagian atas, kemudian nanti baru kita tanam di media tanam yang sudah disiapkan. Kita tunggu. Ini tanaman yang sudah berumur 1 bulan. Nah, bisa kita lihat di sini tanamannya, daunnya sudah tumbuh dengan bagus. Nah, untuk perakarannya sudah mulai banyak dan perakaran cenderung mencari air di lubang yang sudah dilubangi tadi. Nah, ini akarnya sudah ke bawah, sudah mencapai botol yang berisi air. Artinya untuk penyerapan nutrisi dari botol berisi air ini sampai ke akar, kemudian batang dan daun sudah cukup sempurna. Ini adalah tanaman bayam Brazil atau Brazilian spinach yang tumbuhnya cukup bagus dan gampang juga untuk budidayanya. Nah, kemudian dalam pemanfaatannya kita hanya cukup memotong bagian atas yang muda, yang dijadikan sebagai membuat sayur, bakwan atau olahan lainnya. Nah, ini adalah bawang merah, tumbuhnya juga cukup bagus. Nah, ini perakarannya sudah jelas, ini menembus lubang mencari air dan nutrisi yang ada di botol yang satunya. Nah, ini kangkung, ini bawang merah. Tanaman sayur yang kita tanam ini tanaman yang bisa memenuhi kebutuhan dapur kita tiap hari, nggak harus beli, coba aja seperti ini caranya, gampang kan? Selamat mencoba.